Baik, teruskan Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Kalau tadi inovasi gaharu, satu lagi inovasi projek roket air. Wow, kalau dengarkan tajuknya, kan, ada yang macam, wow, apa yang cerita sebenarnya? Kita tanyakan dengan tamu kita pada, di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Merupakan satu tayangan drama sebenarnya yang akan ditayangkan pada 1 Jun pada pukul 10.05 pagi di TV1 Sempena Hari Gawai. Jadi bersama kita pagi ini, selamat pagi kepada Encik Zaini Kosni yang merupakan penerbit untuk projek roket air. Saya tiga perkataan tu memang betul-betul orang kata intriguing Encik Zaini. Juga Encik Nazir Jamaluddin, pengarah untuk projek roket air, dan juga Isi salah seorang pelakon untuk projek roket air. Bila saya dengarkan projek roket air, saya membayangkan apa yang propeller yang apa keluar daripada tasik tu. Jadi apa sebenarnya signifikan projek roket air dengan sambutan Hari Gawai? Mungkin Encik Zaini boleh kongsikan. Okey, projek roket air ini adalah sebuah telemovie yang mengisahkan tentang seorang guru daripada Semenanjung yang pergi ke Sarawak dan membawa satu cita-cita memperkenalkan projek reka cipta. Mereka cipta sebuah roket yang boleh diterbangkan menggunakan air. Sebenarnya roket air ini dah popular di luar negara. Jadi dia memperkenalkan projek itu di sekolah di Sarawak dan membawa anak-anak Sarawak untuk mendekatkan lebih diri kepada inovasi lah. Dia signifikan dengan Hari Gawai ini adalah nak membawa pemikiran keluar daripada konsep Hari Gawai ini kita raikan di bulan. Macam itulah lebih kurang. Wow. Dan kita nampak antara klip yang kita kongsikan di skrin sekarang ini, cikgu, ini in action cikgu dalam aksi mengajar. Lokasi di mana penggambaran ini? Lokasi di Sekolah Menengah Santubong, Kampung Santubong, Sarawak lah. Kalau kita tengok kawasan Santubong itu sendiri pun dia pinggir Bandar Kuching. So bila saya berlakon atau bekerja dalam produksi ini untuk projek roket air, suasana itu sendiri memberi satu mood yang positif untuk saya membawa watak tu. Sebab suasana dia full memang best. Tepi cantik gunung, kan? Ada laut, ada laut, kawasan gunung. Ya, betul. Dan untuk Tuan Direktur, pihak pengarah, mengarah barisan pelakon untuk kali ini bagaimana perjalanannya? Sejauh mana mereka diberi kebebasan untuk interpretasi watak mereka? Okey, pelakon sebenarnya dia memahami. Okay, memahami jalan cerita bagai. Dan kelebihan yang ada pada cerita ni boleh dikatakan 90% pelakon dari Sarawak. Isi dan seorang saja watak Roni tu yang kita bawa daripada Semenanjung lah. Yang lainnya semua dari Sarawak. Itu yang memudahkan kita nak buat cerita Sarawak ni. Ada unsur komedi dalam produksi ini ataupun ia lebih kepada kemanusiaan dan apresiasi kepada jasa guru? Dia, genre dia bercampur-campur lah. Ada komedi, ada heavy kan. Kita tak spesifik kepada satu genre lah. Saya nak tambah sikit, nak ucapkan terima kasih kepada script writer Sakit Muhammad yang memberikan idea dan jalan cerita yang baik untuk telemovie ni. Kekuatan skrip tu penting ya? Penting. Isi bagaimana penting bila membaca skrip tersebut pada kali pertama? Pandangan Isi bagaimana? Saya bila dapat tawaran daripada pihak Abang Zaini sendiri pun, bila saya baca skrip, saya rasa nak buat lah. Sebab kita sebagai pelakon, bila skrip tu kuat dan dia sangat membantu kita, lakonan kita. Dan lakonan kita akan lebih ikhlas. Kalau saya lah lebih ikhlas untuk berlakon kalau skrip itu kuat. Dan saya dapat tahu pula pengarah pun saya pernah bekerja. Cuma agak cabaran untuk dia lah. Sebab sebelum ni Abang Nazir berdirect saya dalam perspektif komedi. Sebab saya banyak berlakon cerita komedi. Tapi cerita ni lain sikit. Lain sikit watak dia. Saya menjadi seorang cikgu yang hanya mempunyai unsur komedi apabila dia bersama dengan murid-murid dia saja. Tapi di luar dia sangat berfikiran jauh dan mempunyai inovasi yang tinggi nak membentuk anak-anak di sekolah itu. Cik Nazir, selepas mengarahkan produksi sebegini, apa antara pengorbanan guru yang Cik Nazir lihat sendiri selepas melihatkan jalan cerita itu berkembang sehingga ke habis produksi? Oh, pengorbanan eh. Guru ni bukan sekadar guru lah. Dia sebagai seorang ketua keluarga, bapa, ibu untuk membentuk generasi-generasi yang akan datang supaya mereka lebih matanglah kehidupan tu. Sudah benarnya lah. Itu yang
yang paling-paling yang kita nampak. Cik Zani pula bagaimana? Sebenarnya gurun dia berfungsi sebagai membentuk manusia. Dia membentuk manusia menjadi manusia. Dialah melahirkan pemimpin, dia melahirkan doktor dan sebagainya, dan pengorbanan dia tu sebenarnya terlalu besar. Isi kita lihat antara visual dikongsikan banyak penggambaran di luar. Outdoor shooting ni kita tahulah kadang-kadang panas kan, bagaimana pengalaman Isi sendiri. Walaupun kita banyak buat outdoor shooting panas, tapi saya tak merasakan itu satu beban. Sebab pelakon-pelakon yang menjadi anak murid saya, kebanyakannya adalah student sekolah itu sendiri. So bila saya tengok mereka sanggup berkorban masa sampai ke petang dengan baju sekolah untuk syuting, dia saya rasa macam best lah buat benda ni, best lah kan. Sebab rasa macam balik sekolah tak? Rasa kat lah. Dan chemistry ataupun keserasian dengan pelakon lain ke bagaimana pengalaman untuk produksi ini? Okey, sebab saya rasa chemistry dengan pelakon lain dia jadi lebih rapat bila watak itu. Sebab saya guru, macam kita ada watak-watak macam Felicia Crossley menjadi anak murid. So hubungan guru dengan anak murid tu satu cabaran baru untuk saya sebenarnya. Macam mana saya nak memberi level yang berbeza dengan anak murid. Tapi okey, alhamdulillah. Pilihan penerbit pasti juga mempunyai keputusan untuk membariskan pelakon-pelakon yang akan yang telah pun membintangi produksi ini. Adakah Cik Zaini sendiri lebih gemarkan ambil mereka yang lebih berpengalaman ataupun juga memberi peluang kepada muka baru untuk membuktikan kebolehan mereka? Saya lebih fleksibel sebenarnya. Dalam sesebuah drama, kita juga kita memerlukan pelakon yang dah ada nama yang pertama, tapi dalam masa yang sama kita perlu memberi peluang dan ruang kepada generasi baru, bakat-bakat baru, supaya industri kita tidak monopoli oleh golongan-golongan yang sebahagian sahaja kan. Dengan kita membuka peluang baru kepada bakat-bakat baru, ianya akan menjadikan industri ini lebih meriah sebenarnya. Pengalaman Encik Nazir bagaimana dari segi keserasian antara kru dan juga pelakon sendiri, kelancaran produksi itu untuk kali ini bagaimana? Okey. Macam kru memang saya dah biasa. Okey, kru biasa. Cuma saya agak terasa lebih biasa sikit sebab kita bukan cuti di Semenanjung. Cuti tempat orang, jauh kan? Jadi dengan pelakon-pelakon, nak membentuk pelakon-pelakon baru yang kita tak pernah kenal. Itu yang agak sukar. Tapi dengan Isi, dengan yang lain-lain tu, bila saya dah biasa, sangat bantu. Cuma Isi ni problem dia satu punya. Macam dia cakap tadi lah, sebab dia dengan saya banyak cerita komedi. Ada kala dia lupa diri lah. Dia tersasar. Dia nak komedi saja. Macam cerita ni sikit je. Lari track. Baik, jadi tayangannya pada 1 Jun nanti pada pukul 10.05 pagi. Mungkin ucapan selamat pagi untuk para peminat Isi yang akan menyaksikan produksi ini bagaimana? Saya sarankan tengoklah projek Roket Air, sebab perkataan Roket Air itu sendiri, projek Roket Air membawa kita keluar daripada pemikiran yang lama. Itu memang satu, orang cakap, satu simbolik yang baguslah. Selamat menonton, sebab saya sendiri pun lain apabila melakukan watak dalam cerita ini. Baik, tahniah kepada anda semua, dan kita saksikan nanti tayangannya projek Roket Air.